melaksanakan rangkaian upacara di HUT Republik Indonesia ke-73, pada malam harinya bertempat di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi digelar acara resepsi kenegaraan. Hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota terpilih, para OPD, Forkompimda, serta tamu undangan lainnya. Wali Kota Jambi Syarif Hasyah mengatakan malam resepsi kenegaraan ini merupakan suatu rangkaian dalam acara detik-detik proklamasi yang telah dilakukan. Tak hanya itu, Fasya mengaku sempat merasakan takut jika pengibaran bendera merah putih tidak berjalan lancar. Selain acara Ramatama, malam resepsi ini diisi dengan hiburan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh anggota-anggota Paskibraka. Upacara penaikan surinya penugutan dan malamnya adalah resepsi kenegaraan. Dihadiri juga oleh Forkompimda Kota Jambi bersama-sama kami, dan ini adalah bentuk manifestasi rasa bangga dan rasa suka kami terhadap kegiatan proklamasi kemerdekaan yang kita rutin kita laksanakan setiap tahun. Proklamasi sudah berusia 73 tahun itu dari sudah Jambi, sangat dewasa. Ria Agustin, Tribrata TV. Salam. Kami selalu menang apa yang disampaikan